Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga Anda dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Membaca sholawat adalah salah satu bentuk kecintaan kita umat Islam kepada junjungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, kita juga berharap dengan memperbanyak sholawat akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebenarnya ada juga beberapa sholat yang mempunyai banyak fadilah atau keutamaan. Salah satunya adalah sholawat Tibil Kulub. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut untuk Anda yang belum subscribe, silakan bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Sholawat ini biasa disebut dengan sholawat Tibil Kulub atau penawar penyakit hati. Sholawat ini juga bisa dibaca ketika keadaan hati kita sedang tidak tenang, baik resah maupun was-was. Jika kita mengamalkan dengan istiqomah, bukan hanya keresahan hati saja yang hilang atau sembuh, bahkan bisa juga menjadi penawar atau penyembuh penyakit yang menjangkit badan. Bacaan sholawat yang perlu Anda amalkan yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Pada hakikatnya, yang menyembuhkan segala bentuk penyakit baik penyakit hati maupun badan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan membaca sholawat ini adalah bentuk wasilah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa keinginan kita dalam menyembuhkan segala penyakit yang menjangkit. Wallahu a'lam. Nah, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk Anda yang ingin berkonsultasi atau ingin tahu lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang ada di layar Anda atau Anda juga bisa cek kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.